Tapi kepolisian tahu kok. Tahu karena mereka pun juga izin dong sebelum ada acara, sebelum mengadakan acara. Yang nggak tahu adalah ibunya. Jadi suaminya itu memberikan surprise ke ibunya bahwa saya itu datang. Kejadian tanggal berapa kemana teh? Hari tanggal 22. Di situ saya. Tapi waktu 22. Dikasih tahu manajemen itu dadakan nggak sih nih? Maksudnya ke sana ada acara di Kudus. Dadakan atau udah dari jauh-jauh hari? Oh, kalau dadakan sih enggak. Jadi kebetulan kan memang itu teman aku. Jadi memang udah kasih tahu bahwa kalau bisa sih datang ya di tangan anakku gitu. Jadi aku tuh antara iya dan datang dah mangga, karena memang kebetulan kan kemarin ini kondisinya adalah antara pulang ke Jember sama aku mau datang ke sana gitu. Cuma karena dia memang sahabat lama, karena dia punya usaha itu, ya akhirnya aku ya udahlah. Tapi tolong AA jangan sampai ketahuan sama ibu, maksudnya sama ibu tuh maksudnya si ibu. Jadi AA itu sama suaminya itu koordinasi mengenai orang-orang yang datang ke orang undangan itu gitu. Tapi kalau misalkan Mbak DP juga ikut diminta diperiksa gimana, Mbak? Kan aku diperiksa di situ. Oh, diperiksa di situ juga. Udah aku dicek di situ semua. Jadi ketika aku mau masuk ke acara itu pun aku sudah dicek. Bahkan setelah acara pun itu aku dicek lagi. Alhamdulillah masih sampai sekarang negatif. Tadi juga acara pagi-pagi ambil aku dicek lagi. 3 kali jadi disodok udah. Setiap hari karena memang kan kondisinya adalah aku pindah-pindah tempat gitu. Berarti emang klarifikasi kalau Mbak DP kemarin bener nggak tahu sama sekali ya, kalau emang nggak menuhi ke prokes? Nggak tahu sama sekali. Maksudnya Mbak DP kan diundang gitu kan, nggak tahu sama sekali kalau acara itu bakal ketahuan sama pihak-pihak kepolisian juga gitu maksudnya. Pihak kepolisian tahu kok. Oh, tahu karena mereka pun juga izin dong sebelum ada acara, sebelum mengadakan acara. Yang nggak tahu adalah ibunya. Jadi suaminya itu memberikan surprise ke ibunya bahwa saya itu datang. Dipikir ibunya saya nggak datang karena saya tuh berteman baik sama si ibunya, ada usaha busana muslim itu gitu loh. Jadi semuanya itu dikoordinasi oleh suami dan sama si AA gitu. Makanya ketika aku mau datang di situ, aku minta KTP-KTP-nya dari orang-orang yang diundang oleh beliaunya itu, yaitu saudara-saudaranya itu, dan mereka ada surat lampirannya juga bahwa mereka sudah melakukan tes swab dan mereka semua negatif yang datang, sekitar 80 orang. Terima kasih Mami ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kalian.